Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku di Noval El Nadi. Nah, jadi teman-teman, hari ini hari Minggu tanggal 27 Maret 2022. Aku ada di garasi Gunung Harta di Cokroaminoto Denpasar, Bali. Nah, hari ini tuh aku akan melakukan perjalanan naik bis Gunung Harta menuju ke Malang. Kebetulan bisnya ada di belakang aku persis nih, teman-teman. Dia bis Gunung Harta yang ke Malang itu sekarang jalannya satu unit aja, teman-teman. Jadi dia bablas sampai Tulungagung. Unit yang digunakan itu Scania K360 ya teman-teman. Jadi ini salah satu bis unggulannya yang ke Malang kayak gitu. Untuk harganya Rp240.000, nanti berangkat jam 3 sore. Kemarin aku diinfoin dari agen Malang tuh berangkat jam setengah 3, tapi ternyata jam 3. Jadi tadi aku buru-buru banget dari Denpasar. Dan sekarang masih jam 2 kurang 15, jadi masih sekitar 1 jam lagi sampai berangkat. Oke teman-teman, perjalanan seperti apa? Ikutin perjalanan aku sampai nanti ke Malang. Yuk! Nah teman-teman, jadi ini bis yang akan membawa aku menuju ke Malang, GHTS 042, nomor polisnya N7762A. Bis ini menggunakan sasis Scania K360IB. Nah ini bisnya Scania K360IB ini salah satu sasis unggulan di kelasnya. Ya Scania udah terkenal akan kenyamanan kehandalannya lah, ditambah dengan bodinya Jetbus 3 Plus SHD yang keren banget gitu teman-teman. Keren banget sih ini bisnya. Ini incaran aku dari dulu sih. Pengen banget waktu di Malang tuh naik ini ke Bali atau dari Bali ke Malang. Dan baru kesampaian setelah udah nggak tinggal di Malang. Kayak gitu. Ini dia teman-teman bisnya. Keren banget. Yuk kita review lengkap bisnya. Cus! Nah teman-teman, jadi untuk garasi atau kantor perwakilan Gunung Harta di Cokro itu tepatnya ada di Jalan Raya Cokroaminoto. Dimana lurus ke sana itu ke Tabanan, ke Mengwi, dan ke arah sana itu ke arah Denpasar teman-teman. Dan ini letaknya cukup jauh dari pusat kota Denpasar. Jadi teman-teman yang mau untuk berpergian naik Gunung Harta dari Denpasar sebaiknya menyiapkan waktu yang cukup luang untuk menuju ke sini, karena jaraknya yang lumayan jauh kayak gitu teman-teman. Jadi lebih baik awal daripada terlambat kayak gitu. Aku kan beli tiketnya online nih di kantor sini, dan aku belinya tuh via agen di Malang. Jadi tadi aku tuker tiketnya ke situ, dan ternyata nggak dapet tiket print-printan. Jadi hanya pakai e-tiket bermodalkan foto yang dari handphone saja kayak gitu. Gitu teman-teman, lebih praktis sih. Jadi lebih enak. Nah di sini juga ada jajanan teman-teman. Kalau teman-teman yang mau jajan atau beli bekal buat di perjalanan, di sini lengkap. Ada roti, ada minuman dingin, banyak deh pokoknya. Di sebelah sana juga ada warung tuh. Lengkap lah pokoknya di sini mah. Nah teman-teman, jadi ini aku ada di ruang tunggunya Gunung Harta Cokro. Ruang tunggunya enak banget, AC-nya juga adem banget. Di luar tuh panas banget, jadi kita di sini cukup bantu sama AC-nya yang dingin banget teman-teman. Dan ini ruang tunggunya enak, nyaman banget, keren, mantep. Nah teman-teman, jadi untuk bis yang aku naikin ini eksekutif Denpasar Malang 1 itu. Rutenya adalah dari Denpasar menuju ke Malang, lalu lanjut ke Blitar dan berakhir di Tulungagung. Sebenarnya dulu tuh kalau nggak salah tuh GH tuh ngejalanin 2 unit deh. Yang satu akhirannya di Malang, yang satu bablas Tulungagung. Cuma sekarang dijalani satu unit aja, yaitu digabung Malang dan Tulungagung. Jadinya
yang jalan hanya 2 unit saja teman-teman, kayak gitu. Mungkin efisiensi rute juga ya. Dan aku dapat infonya juga kalau dia jalan 2 bus, itu dua-duanya di jalan langsung ke Tulungagung teman-teman. Jadi udah nggak ada yang akhirnya di Malang lagi kayak gitu. Oke teman-teman, jadi bisnya udah mau diberangkatin. Ini udah dibolehin masuk. Tadi aku ada bagasi naruh di bawah karena barang bawaannya lumayan banyak. Jadi kita langsung masuk ke dalam bisnya. Yuk, cus, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi aku duduk di seat 1B. Nah ini seatnya. Ini pakai seat yang baru ya teman-teman. Gede banget seatnya. Ada bottle holdernya, taruh di situ. Ini untuk interiornya. Masih proses naik turun, nanti kita review setelah berangkat bisnya. Oke teman-teman, jadi ini untuk tampilan seat dari Gunung Harta yang ke Malang, ke Tulungagung. Ini menggunakan seat Aldila yang terbaru, yang udah gede banget. Ditambah ada motif-motif kain, apa, jahitannya kayak gitu. Keren banget, ini kayak waktu di UHD aku naikin. Tapi untuk legres masih legres model lama, itu legres yang naik, bukan legres yang turun. Tapi nggak apa-apa, ini juga udah cukup enak kok teman-teman. Terus dapat selimut juga sama dapat bantal di setiap seatnya, kayak gitu teman-teman. Untuk di seat depan dapat cup holder seperti itu, sama kayak di seat aku. Wah, ini seatnya nyaman banget, keren. Gede-gede, tebel-tebel, pasti enak banget, nyaman. Tapi untuk di 1CD itu legroomnya nggak seluas yang ada di 1B. Ini luas banget legroomnya. Keren sih, aku bisa naruh tas di situ. Sama di bagasi, tadi ada satu, jadi aku naruh di situ juga satu. Keren, mantep. Nah teman-teman, jadi di bis ini juga disediakan smoking room di sebelah sini. Ini khusus untuk perokok yang mau merokok selama perjalanan. Wah, susah dibuka nih kuncinya. Nih, ada dua bangku di dalamnya. Dikasih kaca film gini biar nggak kelihatan dari luar. Terus ini juga ada toilet teman-teman. Ini toiletnya, kita coba lihat. Wah, toiletnya bersih teman-teman, mantap, keren-keren. Peringatannya toilet digunakan saat bis berjalan dan khusus untuk buang air kecil ya. Ini toilet di bisnya, wangi lagi, keren, mantap. Terus ini kandang macan untuk kru, tempat istirahat krunya. Nah ini untuk interiornya, mantap. Nah teman-teman, untuk seat yang di belakang ini, di mulai dari seat 2 sampai seat nomor berapa nih? Ini dia sampai nomor 8 C8D. Ini dia dikasih AVOD teman-teman di sini. Ada AVOD, ada colokannya juga di sini. Ini AVOD-nya bisa digunakan ya teman-teman. Keren. Jadi setiap seat kita dapat hiburannya di sini. Terus kita kalau mau pakai headset tinggal colok di sini. Ini USB portnya. Keren, mantap. Ada dua, setiap seat ada satu. Terus juga ada seat pocketnya di sini. Jadi buat naruh barang-barang aman gitu. Keren, keren. Nah teman-teman, jadi ini adalah konfigurasi dari bus Gunung Harta Scania K360IB. Dia menggunakan kelas eksekutif kelas dengan total 30 seat dengan konfigurasi 2 kiri 2 kanan gitu teman-teman. Jadi ini seatnya lega banget, keren. Jadi jarak antar kaki itu lega karena hanya 30 seat gitu. Nah ini untuk bagasinya menggunakan bagasi tertutup, jadi aman untuk barang-barang penumpang, nggak mudah jatuh dan nggak mudah tertukar kayak gitu teman-teman. Keren-keren. Nah, di bis ini juga disediain first aid box atau kotak P3K. Untuk, ya jika terjadi sewaktu-waktu yang tidak diinginkan, sudah sedia untuk alat-alat perobatannya. Kayak gitu, keren-keren. Nah, teman-teman, jadi ini tampilan bantal dari yang kita dapatkan di setiap seatnya. Dengan tulisan GHTS Gunung Harta Solution. Ini Green Platinum. Gak tahu nih, kayaknya dari kelas Green Platinum dipinjem deh, atau gimana nggak tahu juga. Ini bantalnya lebar, tapi di sini tipis ya teman-teman bantalnya. Kalau PO-PO lain udah banyak yang pakai bantal tebal, tapi ini masih pakai bantal tipis. It's okay, nggak apa-apa, buat dipeluk-peluk pas lagi tidur gitu. Keren, keren. Nah ini teman-teman, untuk selimut yang kita dapetin. Di sini selimutnya bahannya anget banget. Ya nggak banget sih, tapi anget gitu. Dan enak itu tipis, jadi nggak kayak makan tempat banget. Dulu dengan adanya bed cover di bis tuh kayaknya mewah banget ya, tapi seiring berjalannya waktu itu kayak terlalu makan tempat. Dan Gunung Harta masih mempertahankan selimut yang seperti ini. Jadi ini keunggulannya, dia hangat tapi tipis selimutnya. Wah mantep, keren nih. Teman-teman, ini pukul 15.20 WITA. Kita berangkat dari kantor Cokro Aminoto.
mungkin dia sih di ditutup mau baik-baik saja ya itu. Terus saya ingin ya main kalau gimana entah dia sedih jadi ngajak ini tarunya apa semua anak tuh mereka lagi bang chattingan coba bisa sih nyapu ngeper pun apa bro biasa kan aku ngeper tuh pagi marahnya kan urusan Oke teman-teman, jadi GHTS 042 nya lagi berhenti di Terminal Mengwi. Sekarang jam 15.41, bisnya masih nunggu penumpang sama nunggu dari pengurus mau berangkat jam berapa kayak gitu. Barengan sama GH 002 Mercy 2542. Dulu aku pernah naik layanan ini teman-teman dari Denpasar juga menuju ke Surabaya kayak gitu. Sekarang gantian aku naik yang ke Malang, Scania K360. Mantap, mantap. Nah, teman-teman, di Terminal Mengwi sore ini itu udah lumayan ramai bus. Di sebelah sana jajaran Restu Mulia yang warna abu-abu, yang warna ungu. Di sebelah sini jajaran M-Trans itu ada M-Trans M103 Michelle yang aku naikin semalam dari Magetan ke sini dan Pasar. Ini ada M-Trans juga 1C. Ini ada Angkasa Trans Jaya, sama itu adalah deretan Gunung Harta, itu bus kita, dan sebelah sana bis yang ke Surabaya kayak gitu, teman-teman. Cukup ramai sore ini di sini, mantap. Oh teman-teman, ini ternyata 1F Sultan Class, kirain tadi 1C. Ini Sultan Class nih, Malang Kediri via Batu Pujon. Kapan-kapan kita harus coba nih Sultan Class nih, mantap. Nah teman-teman, ini untuk kondisi ruang tunggu di Terminal Mengwi, keren banget, berasa kayak di bandara ruang tunggunya. Sumpah bagus banget. Terakhir kesini tuh di sini masih banyak calo teman-teman. Jadi kurang begitu enak, tapi sekarang udah enak banget, udah nyaman. Keren lah, mantep nih di Terminal Mengwi. Jadi setelah berangkat dari kantor Tabanan, ini kita dikasih snack. Ini ada tulisannya snack time, kantor pusat Gunung Harta Tabanan. Nah untuk kemasannya ini beda sama Gunung Harta yang dari Malang ya teman-teman. Dia lebih berwarna. Nah, ini apa nih? Berwarna sih tapi ada motifnya gitu teman-teman. Ini apa nih tulisannya? Di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengahnya Pulau Jawa. Jangan bingung pulang kampung, masih naik saja Gunung Harta. Wah, keren, ada pantunnya. Ini ada imbauan tetap mengikuti protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Mantap, kita lihat isinya yuk. Nah ini untuk isinya, aduh. Nah ini teman-teman, untuk isinya ini ada roti, terus ada kue bolu sama ada kacang, sama di dalamnya lagi ada air aqua Cleo 330 ml. Keren, mantap, buat ganjil sampai rumah makan nih, mantap.
teman-teman. Jadi ini pukul 18.32 WITA. Bisnya ambil penumpang di kantor Kota Negara. Di sini ada sekitar 2 penumpang naik. Teman-teman, ini jam 19.17 waktu Indonesia Timur. Lagi ngisi solar di SPBU dekat Gilimanuk, kayak gitu. Ayang tahu petik. Teman-teman, jadi bis Gunung Hartanya udah parkir di dalam kapal. Dapat kapal yang LCM yang gede, yang geladaknya luas banget, teman-teman. Mantap-mantap udah di dalam kapal kita. Keren. Yang lain masih pada ngantri, kita duluan. Yuk, kita langsung menuju ke sana. Cuy, mantap. Oke, teman-teman, jadi ini kapalnya ternyata udah lepas jangkar. Ini karena LCM, jadi dia untuk tutupnya terakhir. Nah, ini kita lihat proses buat nutup geladaknya atau ininya, jalur masuknya, kayak gitu, teman-teman. Ternyata masih ditarik. Lama juga prosesnya ini buat narik bagian depannya. Jadi 1942 kapalnya udah diberangkatkan dari pelabuhan Gilimanuk menuju ke pelabuhan ke Tapang. Oh, ternyata nggak full nutupnya, cuma segitu aja. Gitu, teman-teman. Menjadi ini kita udah berlayar dari pelabuhan Gilimanuk ke Bali. Jam 19.42 udah mulai bergerak maju kapalnya. Kita ada di KMP Agung Samudra, salah satu kapal LCM atau yang bodinya bobot kapalnya lebih besar lah, kayak gitu, teman-teman. Koreksi kalau aku salah ya. Jadi kalau untuk nyebrang di, kalau untuk perjalanan bis Denpasar menuju ke Pulau Jawa itu nggak bisa ditentuin prediksinya berapa, apa jam berapa nyampenya atau berapa lama perjalanannya, karena itu bergantung semua sama pelayaran yang ada di penyeberangan Gilimanuk ke Tapang, teman-teman, kayak gitu. Jadi semuanya bergantung di penyeberangan sih, kayak gitu. Kayak tadi ini aku nyampe pelabuhan langsung masuk kapal dan beberapa bis lainnya masih ngantri, kayak gitu. Jadi untuk rute Bali ke Jawa itu memang bergantung pada penyeberangannya, kayak gitu. Yuk, kita nikmati pelayaran menuju ke Ketapang.
Oke teman-teman, jadi ini pukul 20.53 bis Gunung Harta yang akan membawa aku ke Malang lagi berhenti di restoran Sumber Harta Baru di Kabupaten Situbondo. Nah, kita makan di sini istirahat selama 30 menit. Tadi dibagiin kupon makannya, terus nanti kita tinggal ngambil makanan di dalam. Yuk kita langsung ke dalam buat servis makan. Cuy. Nah, jadi ini kupon yang akan nanti dikasih ke penjaganya untuk ditukar sama servis makan. Sorry, kasih ya. Nih, antri ngambil servis makannya di dalam. Oke, teman-teman, jadi ini menu makan yang aku ambil di rumah makan Sumber Harta Baru. Minimalis banget makannya malam ini. Soalnya nggak tahu, kayaknya perutku lagi rada kembung, jadi kurang enak buat makan. Jadi ngambil yang ada aja. Sama aku tadi minta tehnya dibuatin baru, teh panas kayak gitu. Jadi kayaknya udah etape ketiga ini setelah dari Jakarta, badan udah fisik udah mulai menurun. Ini suasana rumah makannya. Waktu itu pernah kesini juga waktu naik Gunung Harta yang ke Surabaya dari Denpasar. Nah, ini teman-teman baru masuk bus Surabaya Eksekutif 2 sama yang ke Purwodadi nih kalau nggak salah nih. Yang 2542 nya malah belum masuk nih, padahal dia berangkatnya pertama dari garasi Cokro. Nah teman-teman, jadi setiap habis makan kita langsung tidur aja teman-teman. Ini jam 8:30, udah ngantuk parah. Ini malam ketiga di bus, ngantuk parah dan harus tidur kayak gitu. Kita coba untuk tidak nyak, yuk. Cus.
Pak, makasih ya, Pak ya. Iya. Cek, Mas. Enggak. Nanti, Pak. Dijemput, Pak. Pak, bagasi. Oke, oke. Oke, teman-teman udah nyampe di Terminal Pati di kantor Gunung Hotel Patimura, ngambil bagasi dulu. Oke, teman-teman, jadi perjalanan bis GHTS 042-nya aku naikin dari Denpasar Bali udah sampai di kantor Patimura di Kota Malang. Nah, buat teman-teman, semoga perjalanan video aku kali ini bisa menjadi referensi buat perjalanan teman-teman semua, dan juga bisa apa ya, ngasih informasi yang lebih gitu kepada teman-teman. Perjalanan tadi sekitar 12 jam, ya sekitar 12 jam lah kalau dihitung waktu Indonesia Barat. Berangkat dari kantor Cokro, terus tadi di Tepengang Mengwitu sekitar 40 menitan, dan nyebrangnya tadi sekitar 1 jam kurang karena cepet naik kapalnya kayak gitu. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video aku berikutnya. Terima kasih untuk kru yang bertugas, selamat menganakan aku dari Denpasar ke Malang dengan selamat, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.